daun yang tidak egoistik. Semuanya itu berguna. Coba, daunnya berguna untuk membungkus. Batangnya bisa digunakan untuk nancepin wayang. Pelepahnya ditekuk-tekuk-tekuk, set, jadi udah bedaan. Kulit pisang bisa untuk bahan plesetan. Kalau semua itu ada gunanya, karena pohon pisang adalah pohon yang solider. Beda dengan misalnya pohon beringin. Lain, apa mas? Pohon apa mas? Beringin. Kalau pohon beringin itu ya, itu kan gede, rindang, sulurnya menjulek, oh, akarnya melata kemana-mana sampai-sampai menyerobot kesuburan tanah lainnya. Makanya kalau ada jenderal ingin berteduh di bawah beringin, biasanya sih nggak mau. Dia cenderung membuat pohon baru. Gelombang cinta. Terus jenderalnya tiara berlindung di bawah gelombang cinta. GR disangkanya dicintai rakyatnya. Nah kalau malah ada pensiunan jenderal tetap nekat berteduh di bawah beringin, saya jadi heran. Saya mau nyerahkan ini, Pak. Ampok. Kurang ajar. Kau pikir semua polisi doyan sogoan? Aku tidak termasuk polisi macam itu. 100 ribu, itu buat beli rokok. 100 ribu, saya juga tidak punya. Atas nama hukum dan undang-undang, saudara Sarimin ditahan. Diperlakukan secara tidak adil. Wah, polisi itu memang cemajem pula. Ketakutan itu cuma soal pikiran. Kalau pikiran kau takut, ya takutlah kau. Maka kau jangan berpikir kalau hukum itu menakutkan. Hukum itu menyenangkan. Happy, happy. Semua kesalahan bisa dinegosiasikan. Makanan dan minuman tidak boleh masuk ke dalam sel penjara. Aneh kali kau ini. Makanan. Aku ingin tunjukkan ajalah itu jiwa kejuangan di dalam diriku. Kalau perlu nanti ku bikin TPS. Bang, apa tuh TPS? Tim Pembela Sarimin. Present, semua orang bilang hukum kita present. Apa? Brengsek. Hukum kita brengsek. Oh, keliru itu. Tak benar. Hukum kita itu brengsek. Super brengsek. Sarimin harus menyadari soal ini. Aimin, kau betul-betul harus mengerti bahwa semua itu ada permainan. Memang super brengsek. Nanti kawan-kawan kita tak hanya polisi, jaksa, hakim, di atas-atasnya hakim pula. Semua itu kawan permainan kita. Tenanglah kau.